Halo YouTuber, selamat datang kembali di channel Aska Jago Puter. Pada video ini, kali ini saya bersama Asus seri X200M yang mana dengan kata lain arus listrik di dalam laptop ini berjalan dengan lancar.
Di sini kita memastikan apakah LCD-nya rusak atau tidak. Oke, ternyata berhasil. Kita berhasil menghidupkan laptop pada kali ini dan pekerjaan saya selesai. Ternyata metode terakhir yaitu dengan menukar baterai BIOS dapat menghidupkan kembali laptop ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ini video. Stay tune di Aska Jaya Komputer. Saya Ciu Gindo. Mohon undur diri. Keep spirit and just do it.
Kau